Terlalu nyenyak tidur, lelaki ini tak sadar kamarnya kebanjiran. Seorang lelaki tidur terlalu nyenyak hingga tidak menyadari jika kamarnya telah direndam banjir. Aksinya ingin menjadi viral di media sosial. Sebuah video dibagikan akun TikTok berikut ini belum lama ini terdengar dua orang lelaki yang mendatangi sebuah kamar yang diduga indekos. Sebelum memasuki kamar, kondisi ruangan tersebut dalam keadaan gelap. Salah satu temannya memanggil nama lelaki tersebut dan memberitahu kondisi banjir. Setelah lampu dinyalakan, tak disangka rupanya lelaki pemilik ruangan tersebut masih tidur lelap bertelanjang dada dan tidak sadar bahwa kamarnya telah kebanjiran. Terlihat barang-barang seperti sepatu menggenang, genangan air itu bahkan membasahi seluruh kasur dan bantalnya. Saat sadar, lelaki tersebut terlihat kebingungan dan kaget karena bangun dalam kondisi banjir. Ia berdiri dalam keadaan linglung dan membenarkan posisi celana pendeknya. Melihat hal itu, dua orang temannya tertawa kencang karena tak menyangka bahwa lelaki tersebut bisa tidur nyenyak dalam kondisi kamar yang telah terendam banjir. "Astagfirullah, woi banjir woi," ucap salah satu temannya. Tidak diketahui bagaimana kelanjutan video tersebut dan di mana kejadian tersebut berasal. "Indahnya dunia mimpi," tulis pemilik akun dalam keterangan pada videonya. Unggahan yang telah dilihat sebanyak lebih dari 2,5 juta penayangan dan disukai sebanyak lebih dari 135.200 kali oleh sesama pengguna TikTok itu menuai beragam komentar. "Bukti kuat bahwa dunia mimpi lebih indah daripada dunia nyata, hahaha," tulis akun berikut ini. "Kok bisa sih dia nggak panik? Aku pernah kayak gitu, panik pas bangun udah tidur di atas air," ungkap salah satu akun.